kita membuat tutorial tentang bagaimana caranya memasang dryer di gitar akustik. Ini ada gitar cowboy ini. Kemarin necknya patah, kita sambung. Sekarang kita membuat tutorial bagaimana cara memasang dryer yang baik dan benar. Oke, langsung saja. Jadi jika video ini bermanfaat, boleh di share, di like dan komen. Pertama kita perlu nih obeng. Berikutnya kita kumpulkan tuh dryernya. Jangan lupa lihat ada nggak skrupnya. Pertama kita sesuaikan dulu core ya. Nah, ada 6 nih. Dryer itu ada dua versi, ada yang kiri dan yang kanan. Susun dulu dia. Dan juga bagi teman-teman yang ingin servis, bisa langsung ke workshop kita ya. Serena Musik. Nya di Serena Musik, ini Serena Musik, V-nya Serena Musik, top-nya pun di Serena Musik. Nah, kita di Lupakam dan pembangunan satu nomor 51 Lupakam. Ini sangat mudah, bisa juga dikerjakan di rumah. Ketemu nih posisinya nih, tinggal kita skrup ya. Nah, gini dia bor. Udah dapet posisinya nih, udah kita bawa tinggal di depan, nanti kita kasih lagi di depannya. Ini dia, ada 6 pasang juga nih, kita tinggal masukannya kemari, habis itu di kunci biar rapat. Tinggal kita kunci nanti pakai kunci pas kan. Kalau ada kunci pas bisa juga menggunakan tang. Bagaimana, Bor? Gampang kan cara memasang dryer di gitar akustik? Nah, mungkin gitu saja tutorial yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya. Oke, bye-bye.